Halo semua, kembali lagi. Kali ini, saya mau kasih tahu bahwa kode spam aktif kembali. Lalu bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum mulai, seperti biasa, budayakan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan update dan info terbaru. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Nah, mohon disimak, kode yang saya gunakan masih seperti sebelumnya. Namun, cara spamnya yang berbeda. Untuk kode, saya sertakan di deskripsi. Di sini, saya hanya menggunakan 3 server bahasa, jadi tidak perlu ganti bahasa di HP kalian, tapi jika kalian mau mencoba ke banyak server, kalian bisa ganti sendiri bahasa di HP kalian masing-masing. Sebelum mulai spam kode, siapkan terlebih dahulu kode yang akan dispam. Nah, buat kalian yang masih belum tahu cara salin kode, saya akan kasih tahu sekarang. Pertama, silakan kalian buka YouTube, silakan kalian cari tampilan channel saya untuk menyalin kode tersebut. Jika sudah ketemu channel saya, cari di video yang ada kode tersebut. Nah, kalian salin dulu link video saya. Jika video yang ada kodenya sudah disalin, silakan kalian buka browser atau Chrome di HP kalian, langsung kalian tekan pencarian dan tempel link video saya yang sudah disalin barusan. Nah, maka tampilan berikutnya seperti ini, langsung menuju ke video yang tadi barusan disalin link videonya, karena kalau di YouTube kita tidak bisa salin komentar maupun di deskripsi. Jika sudah, kalian lihat di komentar dan bisa kalian salin secara manual. Setelah disalin, jangan buru-buru, langsung ke game. Ini langkah penting berikutnya, kode belum sempurna, simak dulu bro. Ini mungkin bisa jadi alasan mengapa kode tidak berfungsi. Kenapa poin tidak bertambah? Perbaiki dulu kode yang barusan disalin supaya lebih rapi. Jangan selesai disalin langsung di spam, sering terjadi kesalahan. Kalian tempel dulu kode yang barusan disalin, bebas di mana saja. Yang penting bisa ditempel. Nah, kalian perbaiki dulu di bagian pagar dan S-nya, ada jarak spasi ke bawah. Karena kita salin melalui browser, jadi masih perlu diperbaiki sedikit. Mungkin ini kesalahannya, ada yang bilang tidak bisa, poin tidak bertambah. Bisa saja ini alasannya. Untuk itu, perlu menonton sampai selesai, supaya kalian paham. You know, jika kode sudah sempurna, salin kembali. Inilah kode yang benar, yang akan kita spam. Are you okay? Nah, kita kembali ke ML Burik, karena kode sudah dipersiapkan dengan matang, bisa kalian lihat tampilan eventnya. Poin saya di awal masih 19, dan poin lawan-lawan saya, di sini saya tidak tahu, ketemu musuh bot, atau pemain aktif, saya tidak push poin akun ini, makanya poin masih kecil, akun ini hanya untuk konten semata. Bisa kalian lihat juga, menu quest di sebelah kanan, semua masih 0, jadi, saya akan buktikan dengan kode ini, tapi cara spamnya berbeda. Di sini, saya mau lihatkan juga, saya belum pernah meminta bantuan atau menerima bantuan. Bisa kalian lihat sendiri, ayo, gaskan bang. Nah, semua sudah jelas, dan kode yang benar sudah disiapkan. Mari kita langsung saja, ramaikan spam di chat global. Mohon diperhatikan, disimak dengan baik, server mana saja yang saya gunakan. Di sini, saya menggunakan 3 server bahasa, yang bahasa Cina 2 server, dan satunya Inggris. Spamnya berbeda-beda, setiap sekali kirim kode, cukup 1 kali kirim, jangan lebih, nanti bisa dibencet. Seperti biasa, lakukan spam 5 kali saja, bisa kalian perhatikan, simak dengan baik, agar tidak terjadi kesalahan. Setelah selesai spam 5 kali, langsung bersihkan cache. Untuk menghindari diban, dan otomatis akan relog sendiri untuk melanjutkan spam. Setelah relog, langsung spam lagi. Jangan lihat dulu hasil poinnya. Saya cuma mau ngasih tahu, sebaiknya lakukan sebanyak mungkin dulu, baru dilihat hasilnya nanti. Jangan baru sekali, dua kali, tiga kali,
udah langsung mau lihat hasilnya, nanti kalian jadi malas, perlu niat dan usaha. Ingat, spam hanya 5 kali saja, jangan lebih, kalian lihat saja, server bahasa mana yang saya spam, intinya ada tulisan Cina, dan bahasa Inggris. Di sini saya lanjutkan spam dulu, silahkan kalian simak, dan perhatikan dengan baik. Nah, saya rasa sudah cukup. Sebenarnya, saya lakukan spam ini, kurang lebih 30 menit, karena mengingat durasi, coba kita lihat hasilnya. Apakah kode masih aktif, dan bisa digunakan? Nah, kan, bisa kalian lihat, sekarang poin saya 27, yang tadi di awalnya 19, bisa dilihat juga, quest di sebelah kanan, belum ada saya otak-atik, ternyata, bug kode masih bisa digunakan, berarti poin saya bertambah 7. Saya akan lihatkan juga, dan buktikan, siapa yang membantu. Di awal sebelumnya, bisa kalian lihat, dan pastikan, saya belum ada menerima bantuan, atau meminta bantuan, coba kita lihat, siapa yang membantu. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ada 2 orang yang membantu, kalian lihat juga, bendera asalnya, dari Cina, dan dari Taiwan, karena saya spamnya, di server bahasa Cina dan Inggris, wah, lumayan, dan work. Kembali ke kalian, jika mau mencoba, silahkan, jika tidak, juga enggak apa, saya hanya buktikan, ternyata kode masih aktif, bisa menambah poin, walaupun tidak banyak, tapi, jika kalian rajin, saya rasa bisa jadi banyak, buat kalian yang rajin, boleh dicoba, durasi event, juga masih lama, masih ada waktu, buat kumpulin poin, dan berada di peringkat 1. Mungkin sekian, info dari saya. Terima kasih, sudah menyimak sampai selesai, sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye.